Cara membuat sertifikat untuk juara lomba di Canva. Nah, menjelang 17 Agustus, tentu kita perlu mempersiapkan hadiah untuk pemenang lomba-lomba ya. Salah satunya adalah sertifikat. Nah, caranya kita cukup pakai Canva di HP. Pada kolom pencarian, kita ketikkan aja juara lomba. Nah, di sini langsung muncul desain template-templatenya. Silahkan dipilih mau pakai yang mana. Saya mau pakai template yang ini ya, sesuai dengan tema kemerdekaan. Kita tinggal ganti aja desain dan tulisannya sesuai dengan kebutuhan. Kita masukkan ini untuk juara berapa dan untuk lomba apa. Nah, seperti ini, kalau elemen-elemennya mau dikurangi atau ditambah juga bisa. Yang sebelumnya kita hapus aja, kita klik, kita pilih yang icon hapus, kita masuk ke elemen, kita masukkan elemen yang mau ditambahkan. Nah, kalau misalkan mau pakai elemen yang sama, kita nggak usah cari lagi, kita tinggal duplikat aja. Nah, kalau mau dibalik, kita tinggal klik aja elemennya, terus kita scroll, dan kita pilih yang balik. Silakan dipilih mau balik horizontal atau balik vertikal ya. Kita sesuaikan lagi posisinya. Untuk yang ini juga kita coba duplikat, kita coba balik lagi, seperti ini, dan silakan disesuaikan posisinya. Nah, untuk warna elemennya kalau mau agak diubah, kita klik di elemennya, kita klik yang warna, dan pilih mau menggunakan warna yang mana. Nah, jika sudah, kita langsung klik icon unduh yang ada di pojok kanan. Nah, maka nanti hasil sertifikatnya akan menjadi seperti ini dan sudah siap untuk dicetak. Itulah tutorial bagaimana cara membuat sertifikat untuk pemenang lomba kemerdekaan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar.